Cik. Ya. Acara dangdut Akademi 2 Indosiar, kebanggaan kita, disaksikan jutaan para pemirsa. Indah Banjarmasin yang cantik jelita, kita berharap nanti menjadi juara. Mana pendukung indah, tepuk tangan semua. Seperti malam ini yang sudah kita saksikan, Indosiar setiap malam ini menyiarkan dalam acara Dangdut Akademi 2 yang sangat kita banggakan. Pada malam ini sudah tampil peserta kita, Indah Banjarmasin dari Kalimantan Selatan. Suaranya merdu sudah kita dengarkan, penampilannya semakin cantik rupawan. Mana pendukung Indah, kita beri dukungan. Ayo kirim SMS semua bertepuk tangan. Alah tepuk tangan, sukses Indosiar Dangdut Akademi 2. Banjarmasin indah, kita beri dukungannya. Para dewan juri sangat bagus komentarnya. Semoga Indah bisa jadi juara. Juga host kita yang luar biasa, ada Irfan Aramji ganteng orangnya, juga Rina Nose yang cantik jelita. Dari tadi dengan saya main mata, secara jujur saya balas juga. Seandainya dia mau, Mubazir menolaknya. Menolaknya, kalau begitu saya tambah gembira. Berarti anak ndak tinggal di Jakarta. Kalau anak ndak nanti sama Rina, biar bapak dengan Suimah saja. Kalau seumpama Suimahnya juga mau, kalau yang pertama ku bilang I love you. Kalau kedua ku pegang pipinya langsung turun ke dagu. Turun sedikit takut dia tidak mau. Yang ketiga baru woyo 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 woyo. Hari ini kita bergembira, kata orang tak kenal maka tak cinta. Yang satu ini anak saya namanya Hendra Lawijaya, kalau yang satu Said Ardani yang ganteng orangnya. Kalau Jandra Lala beda penampilannya, mirip Jackie Chan bintang Hong Kong Cina. La Cina, para dewan juri mendengar jadi tertawa. Bapak Jandra Lala bisa sekali bercanda. Coba pandang Bapak Jandra Lala, memang ganteng
orangnya. Dilihat keseluruhan mirip sekali dengan pura-pura ninja. Apapun ala-ala bisa sekali menyanjung. Para dewan juri juga para penonton memandang bapak ini memang ganteng. Tapi bukan seperti bintang film dari Hong Kong, tapi bintang film Jepang mirip Doraemon. Sebagai orang tua saya harus diri. Yeah, penjuri saya tahan emosi. Tapi malam ini saya tidak tahan lagi. Lihat penampilan anak saya ini. Yang satu mirip Tuli Tubis, yang satu Hello Kitty. Tuli Tubis Hello Kitty. Hari ini kita gembira benar. Dewan juri yang ada di Indosiar, jangan khawatir kami Kalimantan, pendukung indah bawa batu akik hampir satu koper. Kalau untuk dewan juri Bang Saipul Jamil, nanti saya kasih ini akik yang mahal. Kalau dengan Benekno, nanti saya kasih akik yang tidak dijual di pasar. Untuk Ipan Gunawan, saya kasih batu ginjal. Saya udah nungguin deh tadi nama saya disebut, ujung-ujungnya batu ginjal. Atau ada yang lain? Khusus buat Ivan Gunawan, Om John, ada yang lain lagi ya? Ada. Ayo coba. Yang lain juga belum disapa sama satu-satu bagi lagu. Coba dikit. Yang penting kita semuanya gembira. Orang Banjarmasin senang dengan Ivan Gunawan. Terutama di kampung saya malam hari nonton bareng. Yang dipimpin oleh Bapak Yanto di Banjarmasin. Ya. Halo, Bendo Anyar. Tepuk tangan buat Ivan Gunawan. Oke. Ah, Teteh. Ya. Aku berapa kali sering show keliling ya. Sama Abang John Tralala ini kalau udah mulai begini ya, penonton begini, wah, kegawat. Gak berhenti terus. Sampai orang yang mau nyanyi aja, kita penyanyi itu, malah kalau misalkan ada Abang John, Abang dulu yang disuruh duluan. Karena hiburan buat kita ketawa, tepuk tangan dong buat Bang John Tralala. Luar biasa. Kebetulan sih juga sudah. Dua Indosiar. Nah. Sertanya nina 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 nina. Itu gak gampang loh. Hebat ya, hebat ya. Di igun dapatnya batu, dapatnya batu ginjal. Kita mau kasih nasar, batunya batu nisan. Metong dong. Balas. Gak bisa ya. Mesti ngapal, Ma. Salam keren. Juga untuk Pak Haji Sufian. Dan juga Pak Sepo Jamil. Bonekno, Bunda Rita juga sudah lama kenal dengan saya. Benigno, Pak, bukan Bonekno. Bonekno. Benigno. Teletubbies. Tuli-tubbies. Waktu itu saya pernah hadir ke rumahnya, jadi Bapak main di rumahnya terus kita makan siang di rumah ya. Betul. Terima kasih Pak John Tralala, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Pak John Tralala dan anak-anak tercinta kesenian Madihin. Ntar dulu dong, pengen foto. Boleh. Foto sama kura-kura ninja.